Breaking news, tak kuasa tangis Irwan Musri, sempat kecup kening Maya Estianti saat masuk ruang operasi, Al-Eldul setia menemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, ketemu lagi bersama admin Kerabat Seleb. Semoga para sahabat diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe juga aktifkan notifikasinya, supaya sahabat pertama kali mengetahui informasi ini. Jika sudah, mari lanjut ke videonya, tonton hingga akhir biar tak terjadi kesalahpahaman. Kabar terkini dari penyanyi Maya Estianti, yang merupakan istri Irwan Musri, pengusaha jam tangan mewah, yang dikutip Kerabat Seleb dari artikel tribunnews.com, telah beredar kabar bahwa musisi Maya Estianti tengah menjalani operasi batu empedu di sebuah rumah sakit pada Jumat, tanggal 22 April tahun 2022 lalu. Semua itu terlihat dari unggahan yang Maya bagikan. Di unggahan tersebut terlihat foto di saat tangannya terpasang selang infus. Lebih lanjut, Maya pun menuliskan doa singkat agar dalam melakukan operasinya diberikan kelancaran. Bismillah, tulis Maya di instastorynya. Sebelumnya, kabar tentang Maya Estianti akan dioperasi sempat disampaikan oleh sang putra sulungnya dari pernikahannya dengan Ahmad Dhani, yakni Al-Ghazali. Lewat akun Instagram pribadinya, @alghazali7, Kamis, tanggal 21 April tahun 2022, Al-Ghazali menginformasikan tentang kondisi keadaan ibunya. Dari postingan yang ia membagikan, terlihat foto kekasih Alisa Dages ini saat mencium pipi sang ibunda. Sementara, Al-Eldul juga turut menuliskan doa di keterangan fotonya, supaya operasi sang ibunda berjalan lancar. Bunda besok mau operasi batu empedu, doain semoga lancar ya, tulis Al-Ghazali. Juga diketahui baru-baru ini, Al-Ghazali kembali membagikan postingan tentang keadaan sang ibunda saat terbaring di atas kasur rumah sakit. Mereka kedua terlihat saling melempar senyum ke arah kamera. Bismillah @MayaEstiantiRekal, tulis Al di instastorynya, Jumat, tanggal 22 April tahun 2022. Benar saja, mereka berdua lewat unggahan story Al berikutnya, Al membagikan sebuah video singkat saat ibunda Maya Estianti akan masuk ruang operasi. Tidak hanya Al-Ghazali, suami Maya, Irwan Musri turut setia menemani di rumah sakit. Bahkan, pengusaha jam tangan mewah itu tertangkap mencium kening Maya sebelum sang istri memasuki ruangan operasi. Semoga proses operasi ibunda Maya diberikan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.